Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan channel Jalan Raya Minang Sumbar. Kita di Simpang Lambau, Jalan Dr. Hamsa. Ini arah ke Tarok. Cuman kita enggak ke Tarok rekan. Kita ke Jalan Gurun Panjang. Ke Gurun Panjang, Jalan Gurun Panjang. Nah, ini jalannya yang di sebelah kanan. Jalan Gurun Panjang. Kita masuk di Jalan Gurun Panjang, di sebelah kanan ada Masjid Darussalam Gurun Panjang, itu kan Gurun Panjang. Nah, ada tulisannya Masjid Gurun Panjang. Ini masjid udah tua juga, nggak salah di dibangunnya di tahun 60-an. Di Jalan Gurun Panjang ini berada di Kecamatan Gugok Panjang atau di Jorong Pakan Kurai, Kecamatan Gugok Panjang. Di depan ada tanggul. Oh, jalan ini dulu cuman jalan setapak, jalan tanah di sebelah kiri, sebelah kanan sawah. Cuman udah di tahun 80-an yang saya ingat. Tahun 84 dan nggak salah. Oh, jalan setapak tanah. Cuman nggak sampai rekan-rekan, cuman segini kalau nggak salah. Jadi ini waktu dulu dibangun ini kawasan pusara. Jadi waktu dibangun banyak kayak rangka manusia yang tergali oleh mesin berat waktu pembangunan jalan ini. Saya masih ingat di tahun 80-an. Jadi jalan ini dibangun di tahun 80-an, antara 82-86 kalau nggak salah. Saya ingat saya nggak pasti tahunnya, pokoknya tahun 80-an dibangunnya. Ini persawahan dulu. Ini udah ramai nih sekarang. Jadi Jalan Gurun Panjang ini posisinya di Jorong Pakan Kurai, Kecamatan Gugok Panjang. Ini udah masuk ke Tamadia nih, Jalan Gurun Panjang. Terlihat Gunung Singgalang di sebelah kiri dan di depan Gunung Singgalang. Masih ada sawah nih di sebelah kanan. Jadi ini jalannya, nama jalannya Jalan Gurun Panjang. Di Jorong Pakan Kurai, Kecamatan Gugok Panjang. Kurang lebih 3 kilo, enggak sampai 3 kilo jalan Gurun Panjang. Di depan ada simpang, di sebelah kiri jalan ke Simpang Taro. Kita lurus, masih di Jalan Gurun Panjang. Ada pelatihan silat Minang nih di sebelah kiri, rangka tigo. Sebelah kiri ada Melodi Organ Tunggal, dan di sebelah kanan SDN 05 Tarok Dipo. Sebelah kanan bisa ke stasiun, dan kita masih di Jalan Gurun Panjang. Jadi intinya jalan ini dibangun di tahun 80-an, saya ingat saya. Di
depan kita nyampe di Simpang, jalan Kaur Kuning Pasar Atas. Kita nyampe di jalan utama ya, dari Terminal Kaur Kuning ke arah ke Pasar Atas. Atau di Karok Dipo. Oh, lurus ke arah ke lapangan kantin. Nah, lurus ke lapangan kantin. Jembatan besi. Nah, ini rel kereta api nih yang kita jalani sekarang. Di tahun 80 masih aktif rel kereta apinya Padang Bukit Tinggi bawah Batu Warang. Kalau sekarang udah nggak ada lagi, udah kawasan tanah rel kereta api udah dibangun dengan bangunan rumah dan toko. Ini jembatan besi dekat stasiun atau menyelang lapangan kantin Wira Braja Bukit Tinggi. Sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada simpang lagi arah ke stasiun. Inilah suasana lapangan kantin Wira Braja di sebelah kiri. Sampai di Lampu Merah atau menjelang jalan Sudirman ya, jalan Jenderal Sudirman. Di depan ada angkot Tigo Wale Pasar Atas Sarbawa Terminal. Sampai di jalan Sudirman, masih di kawasan lapangan kantin. Jambu air ini warga dan di depan ada simpan lagi arah ke belakang balo. Ini udah jalur ke Padang nih rekan-rekan, Bukit Tinggi Padang ini udah jalan utama dari Bukit Tinggi ke Padang. Itulah rekan-rekan dari Jalan Raya Minang Sumbar. Jadi intinya perjalanan kita dari Simpang Lambau masuk jalan Gurun Panjang di Jorong Pakan Kurai, Kecamatan Bubak Panjang, Kota Bukit Tinggi. Sepanjang kurang lebih 3 kilo tadi itu, yang jalan Gurun Panjang ya. Nyampainya di jalur Aur Kuning Pasar Atas, dan nyampe kita di sini jalan Sudirman arah ke Jambu Air atau jalur ke Padang. Itulah rekan-rekan. Assalamualaikum.